Ya, untuk dugaan korupsi di Kemenkumham kan kemarin sudah jelaskan, kami sudah jelaskan ya, memang sudah naik proses penyidikan. Kemudian semalam pimpinan Pak Alex juga sudah menjelaskan, saya kira sudah cukup jelas. Sekarang adalah proses menyelesaikan kumpulan alat bukti, kemudian memeriksa saksi pasti, kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Kami butuh waktu, kami butuh proses untuk menyelesaikan sebuah perkara, karena tentu kami juga tidak ingin gerusa-gerusu begitu ya, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek formil gitu ya, aspek material dari perkara itu sendiri. Karena tentu ada proses panjang sampai kemudian kami akan bertanggungjawabkan seluruh hasil proses penyidikan ini di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saya kira itu ya teman-teman.